Mulai hari ini 13 April 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama TVRI mengajak anak Indonesia mulai dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat untuk menyaksikan program serunya Belajar dari Rumah. Sebagai upaya membantu siswa yang memiliki keterbatasan akses internet, dikarenakan faktor ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama TVRI mulai hari ini 13 April 2020. TVRI akan menayangkan program Belajar dari Rumah. Program Belajar dari Rumah ini akan menayangkan pembelajaran bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah dasar, SMP, dan tingkat SMA sederajat. Tayangan program Belajar dari Rumah dapat disaksikan setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan akan menayangkan pembelajaran seperti bahasa, matematika, dan sains. Tak hanya pembelajaran formal pada program serunya, Belajar dari Rumah juga menayangkan beberapa film Indonesia. Diharapkan dengan adanya program Belajar dari Rumah ini dapat mensejajarkan mutu pendidikan anak Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok, dan program Belajar dari Rumah ini dapat membawa manfaat agar anak Indonesia betah di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tega Kusuma, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.